semua, gimana kabar kalian? Kembali lagi di channel YouTube Dian Bodykit yang spesialisnya tentang pengupgradean mobil. Nah, kali ini saya baru selesai aja melakukan pengerjaan untuk mobil Toyota Velfire. Nah, Velfire ini berasal dari Kota Malang dan kemarin di towing nih, dibawain ke Jakarta khusus untuk melakukan pengupgradean. Dan si pemiliknya ini, ya mungkin teman-teman kalau pencipta motor moge yang suka motor-motor sport, nah beliau ini adalah penjual motor moge. Siapa namanya? Yaitu Van Chris Big Bike. Nah, ini beliau lumayan terkenal nih untuk penjualan motor-motornya dan benar-benar banyak banget melakukan penjualannya. Tapi saya akan menjelaskan untuk mobil yang akan saya upgrade. Tapi sebelumnya itu kalian harus saksikan cuplikan before-nya juga untuk mobil Toyota Velfire ini. Check it out. Jadi guys, tadi teman-teman sudah melihat untuk hasil before yang dimana dari towing diturunin dan mobilnya benar-benar masih standar banget. Dan kali ini udah selesai kita kerjakan dan saya harus mereview untuk hasil pengerjaan di bengkel kita karena itu sangat wajib. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu untuk bagian penampilan. Nah, gimana nih guys penampilannya? Kalau teman-teman suka untuk hasil pengerjaan ini, saya minta dukungan kalian dengan klik tombol like ya. Nah, jadi ini penampilannya yaitu dengan versi tahun 2017 atau kalau untuk generasi Velfire-nya masih sama ANH 30. Nah, spare part-nya apa aja nih yang saya ganti? Jadi saya bahas dari atas dulu deh. Nah, yang pertama adalah saya melakukan pemasangan untuk bagian listrum di bagasi. Nah, ini melakukan pemasangan juga gampang menggunakan double tip, jadi tinggal dipasang. Nah, setelah itu untuk melakukan step pembongkarannya, pengerjaannya seperti apa? Simple, jadi kita harus melakukan pembongkarannya di dari bumper standarnya, lalu kita harus menggunakan spare part yang originalnya, yaitu apa? Yaitu hanyalah di bagian sensor mobilnya, ini doang yang tersisa yang masih menggunakan versi yang originalnya yang lamanya. Jadi kita pindahin dari sensor di bumper lama, jadi kita pasangkan ke bumper yang baru ini. Nah, kalau untuk fog lamp, fog lamp kita kasih baru ya, karena fog lampnya menggunakan versi yang LED. Teman-teman sudah lihat nih. Nah, versi LED ini dari generasi tahun 2017, pokoknya sampai versi yang Alphard Velfire modelnya masih sama nih, begini nih modelnya, dia nggak ada perubahan. Nah, jadi ini bagian depannya ada lift rumahnya untuk meliputi rumah cover fog lampnya, dan di sini ada kisi-kisi, pokoknya sama persis dengan versi yang tahun 2017 tapi tipe yang build up-nya punya yang si biru. Oke. Nah, kalau grill otomatis, kalau untuk grill ini pasti paketannya yaitu menggunakan grill Modelista. Nah, yang dimana di sini ada warna birunya itu sangat cakep banget. Jadi ya yang saya suka jelaskan, kalau teman-teman yang suka nonton video kita yang pengerjaan Velfire ini salah satu nilai poin plusnya untuk melakukan modifikasi supaya mobilnya ini kelihatan lebih sport aja lah. Warna biru juga sangat cocok. Nah, oke, ini bagian depan, dan karena ini mobilnya juga versi yang build up punya, jadi otomatis sampingnya nggak kita ganti karena dia berbeda untuk panelan pintunya ya. Nah,
Jadi untuk damper menggunakan versi ini untuk samping ini sangat cocok juga, dan kemarin juga di bagian samping-sampingnya ada beberapa insiden, ada lecet-lecet juga, ada baret. Nah ini sudah kita selesaikan, sudah kita rapikan. Di astronya kita dirapikan juga, jadi kita rapikan sekalian. Oke, ini bagian samping. Jadi kalau untuk melakukan modifikasi seperti ini, teman-teman nggak usah perlu ganti velg, menggunakan velg original pun juga cakep, masih cocok supaya penampilan itu OM look. Oke, kita lanjut di bagian belakang. Nah, kalau yang belakang masih sama ya dengan versi yang tipe yang AMH, versi yang apa namanya, Alphard, saya lupa lagi. Nah, yang Alphard ini masih sama dengan modelnya, karena bisa dikatakan untuk jenis Velfire maupun Alphard, nah itu masih adik kakak lah, jadi model-modelnya pasti mereka masih dimiripkan juga. Oke, ada double knalpot nih, teman-teman bisa lihat double knalpotnya, dan juga ada ornamen kerumahnya supaya mobil ini lebih kelihatan mewah di bagian knalpot-knalpotnya. Di sini ada reflektor, ada lampu senjanya juga, lalu ada lamp brake. Nah, ini lamp brake-nya yang pasti fungsinya adalah pada saat pengereman dia nyala. Oke, sebenarnya kalau untuk knalpot ini hanyalah variasi aja ya. Jadi kalau misalkan untuk knalpot originalnya itu nggak kita apa-apain. Jadi dia masih utuh juga untuk pengeluaran dari pembuangan gasnya. Dan ini cuma kita melakukan tempelannya supaya lebih apa ya? Bisa dikatakan biar lebih sport lah kalau untuk jenis-jenis mobil ini. Dan selain itu juga untuk model ini saya banyak banget lakukan pengerjaannya. Karena model ini bagus guys, bagusnya kenapa? Modelnya nggak lebay, dan modelnya itu bener-bener ya enak dipandang, masih enak juga dilihat. Nah, kesulitannya apa nih? Nah, jadi kalau misalkan untuk kesulitan untuk pengerjaan yang khususnya warna putih adalah kita mixing warnanya. Nah, itu sangat lumayan cukup makan waktu juga, karena kita untuk mixing warnanya kita bingung juga, kita harus mengikuti sampel warnanya juga, dan kita juga harus lihat juga nih seperti ini nih. Kadang-kala body-body warna mobilnya sudah berubah. Jadi dengan hasil cat yang kita catin ini juga ya ada sedikit perbedaan, karena kita harus mengikuti dengan satu warna sampel aja. Jadi kalau misalkan kita mengikuti beberapa sampel, nanti hasilnya jadi nggak karuan untuk hasil pengecatannya juga. Misalkan warna yang ini berbeda dengan yang sebelah sana juga berbeda dengan setiap panel-panelnya ya. Nah, nanti kalau kita cat, kita mengikuti di sini juga yang sebelah sana ngikut, nanti di sininya tuh pasti nggak rata. Nah, solusi gimana? Mungkin kalau teman-teman yang mobilnya Alphard yang sudah warnanya belang-belang, saya rasa kalau misalkan supaya lebih rapi lagi, kalian harus semprot satu panel dari ujung ke ujung supaya warnanya serasi. Nah, itu solusinya aja. Karena kebanyakan yang Velfire masuk di bengkel kita ini maupun juga mobil Alphard khususnya warna putih itu udah pernah-pernah dicat juga. Tapi kalau untuk warna hitam, nah warna hitam masih bisa diselamatkan, karena warnanya hitam itu kalau untuk pengecatan itu juga warnanya cuma satu tipe doang dia. Kalau untuk warna hitam itu warna deep black, artinya untuk tipe yang warna hitam benar-benar solid yang cukup pekat kalau untuk mobil Alphard. Oke, dan terima kasih bro untuk telah percaya bengkel kita untuk melakukan pengupgradean mobil Velfire-nya. Nanti ini mobilnya saya kurang tahu apakah pengen di towing ataupun juga mungkin sopirnya yang datang ke sini untuk pengambilannya. Pokoknya teman-teman lihat aja nanti hasil akhirnya seperti apa untuk pengerjaan mobil Velfire. Nah, pengen Velfire-nya di upgrade seperti ini ataupun Alphard, kita ada juga spare part Land Cruiser, Mercy, dan juga ada Lexus. Kalian bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi, atau teman-teman bisa lihat juga di katalog kita pengerjaannya apa aja sih setiap hari. Bisa follow Instagram Bian Bodykit. Oke, selalu jaga kesehatan, dan biarlah di Indonesia ini untuk modifikasi terus berjaya. Oke, see you guys.